sini kita bicara dengan hati telanjang. Lepaslah belenggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Lintas Kampung mau edukasi tanaman cabai, teman-teman ya. Dan ini tanamannya. Oke, teman-teman, kita temuin petaninya ya. Petani handalan kita. Dan ini dia petaninya, teman-teman. Pripun kabarnya, Mas Supri? Alhamdulillah sehat. Ini umur taman berapa hari, Mas? Semangat. Umur tanaman berapa hari ini? Umur tanaman sekitar 60 7 hari. 67 hari ya. Iya. Bibitnya apa? Bibitnya ini alhamdulillah hibrida ini, Bang. Oh, hibrida. Hibrida. Oke, siap. Kita coba hibrida. Masuk, teman-teman, cabenya hibrida ini. Hibrida ini. Kendala di cabe, Mas Supri, kira-kira apa ya? Kalau kendala banyak, Bang. Uh-huh. Banyak sekali kendalanya, terutama kita harus menggunakan media yang sehat, steril. Yang pasti media ya. Yang pasti media. Oke, siap. Untuk hamanya? Hamanya banyak juga. Kalau cabe, kita harus betul-betul teliti dan harus mengenali jenis-jenis hama maupun penyakit yang harus kita kenali. Oke, siap-siap. Makasih Mas Supri atas informasinya ya. Iya, pasti sukses selalu lah. Amin. Kalau untuk penanggulan lalat buah, Mas Supri, biasanya pakai bahan aktif apa ya? Kalau saya lalat buahnya kita pakai Imida. Imida plus? Plus yang dari produk Mahakam, Bang Bibin. Harga Dimitoat ya? Dimitoat. Mereknya Yapen itu kalau Yapen. Oke. Nah, pasti untuk lalat buahnya Imida apa Dimitoat plus Imida Kloropit, Mas Supri ya? Iya, betul. Oke, siap. Dan ini teman-teman tanamannya. Luar biasa ya. Ini adalah bibit hibrida, teman-teman. Nah ini teman-teman buahnya. Alhamdulillah hibrida. Mantap, teman-teman. Dan ini lokasi tanamannya, teman-teman ya. Kita edukasi cabai dari titik permasalahan dari awal sampai akhir. Kita belajar edukasi. Ini hibrida lebih kurang 5.000 sampai 6.000 tanaman ya. Tadi petaninya bilang untuk mengatasi lalat buah menggunakan bahan aktif Dimitoat plus Imida Kloropit, teman-teman ya, untuk lalat buahnya. Dan ini adalah pupuk ya, Kohe tai kambing ya, mix dengan E4 untuk antisipasi jamur ya atau fusarium, teman-teman. Dan ini tanamannya ya. Ok.
Oke, sekian dulu lintas kampung kali ini teman-teman. Edukasi tanaman cabai ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Agar saya bisa mengedukasi lebih banyak tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita bicara dengan hati telanjang, lepaslah.